Assalamualaikum, hai hai, selamat bertemu kembali dengan Tasik Bisnis. Siang ini kita sudah ada di sini, guys. Jadi terus mudun nih. Mudun terus lah yang sudah kawah. Oh, ini itu sumur nih. Kawah Domas, salah satu kawah dari sekitar 9 kawah yang ada di Gunung Tangkuban Perahu. Kawah ini luasnya kedua setelah Kawah Ratu. Sebab itu tidak terlalu terkenal dibandingkan Kawah Ratu. Kawah Domas buka setiap hari dari pukul 8.00 pagi hingga 15.30 sore. Waktu terbaik untuk mengunjunginya adalah pagi hari. Jika beruntung, kamu akan melihat lutung Jawa, Surili, Javan Surili, tandul tupai terbang, dan elang. Kita bisa berjalan di atas kawah Domas, bahkan bisa berendam kaki untuk tujuan terapi atau kesehatan kulit. Namun harus berhati-hati karena ada beberapa bagian tanah yang masih mengeluarkan gas. Kita juga bisa memasak telur di air kawah yang mendidih. Tunggu sekitar 10 menitan telur Anda akan segera matang. Jangan lupa subscribe Tasik Bisnis, klik like, dan share ke teman-teman kalian.